Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Jeki. Dan di video kali ini aku bakal nge-showcase add-on Agent Ali ya guys ya. Siapa nih yang masih nontonin film kartun dari Agent Ali? Pasti kalian suka dengan add-on kali ini guys. Karena add-on ini itu menambahkan karakter dari series Agent Ali ya guys ya. Jadi tanpa kelamaan kita langsung aja nge-review dari add-on Agent Ali versi MCPE ini ya guys ya. Oke guys, di sini aku udah masang dari add-onnya. Sebelum itu aku mau kasih tahu untuk settingannya. Di sini kalian bisa lihat dulu di bagian eksperimen. Untuk eksperimen kalian aktifin semua, terus di bagian add-on di resource pack-nya kalian aktifin. Di sini adalah Agent Ali yang dibuat oleh Henry Wijaya 57 ya guys ya. Kita langsung lihat di behavior pack-nya juga ada. Di sini juga ada ya guys ya, sama harus kalian pasang. Dan setelah kalian pasang semuanya nanti bakalan tampilnya kayak begini, gak ada yang berbeda. Jadi yang berbeda itu di dalam inventory kalian bakalan ada kayak item khusus untuk berubah menjadi seorang agent. Di sini kalian bisa langsung mendapatkan sweet armor ya guys ya. Tapi bentar, mana nih celananya, kok gak ada sih celana diamond legging ini kah? Oke, ini kayaknya pakaiannya. Dan kita bakal langsung aja menjadi agent Ali coy. Gokil, kita menjadi seorang agent guys. Wih, keren ya guys ya, ini tampilannya udah mirip guys kayak di film aslinya ya guys ya. Nah, ini adalah untuk karakternya, untuk bagian armor gitu kan, untuk kita berubah custom kayak begini cuma di bagian alinya aja ya. Untuk yang lain itu belum bisa guys, jadi ya cuma ada satu karakter doang yaitu agent Ali aja. Yang lainnya kayak agent Bakar dan agent Zes yang lainnya itu ya guys ya, yang pasukannya, tim-timnya itu gak bisa guys. Dan ya cuma singkat aja di sini untuk bagian armor. Dan bukan hanya ini aja yang ditambahkan. Di sini ada kayak penambahan ini guys. Ya ada karakter-karakter juga sih. Kayak Alisa sama Agent Bakar guys. Dan di sini juga ada senjatanya guys. Atau bisa dibilang kayak bisa kita untuk perang sih guys. Tapi di sini karena gak ada pilihan menu item ataupun nature yang lainnya, jadi dia cuma nampilin bagian al. Gak tau kenapa dah ini Minecraft kayak begini ya. Jadi kita harus carinya langsung di bagian sini. Yang dimana di bagian sini itu agak banyak item, jadi kita agak sulit untuk mencarinya. Oh ya, ini dia, ketemu guys. Nah, ini ketapelnya dari si Alisa. Terus siapa lagi guys? Kita coba lihat lagi. Harusnya ada lagi guys sisa yang belum kita ambil, yaitu itu yang namanya Iris. Ya, Iris juga ada guys. Harusnya ada ya, harusnya ada. Tapi aku belum menemukan di sini karena di sini itemnya tuh tidak diganti guys namanya ya. Jadi masih bawaan kayak Minecraft kayak ini, ada zombie khas dan ini snowball. Jadi yang diganti cuma tampilan visualnya aja guys. Iris coy, ada Iris. Nanti kita bakal coba lagi. Terus apa lagi ya? Ada lagi satu sih, yaitu ini guys. Nah, ini senjatanya si Ali ya, yaitu yoyonya guys. Aku masih mencari yoyo si Ali di mana gitu kan diamnya. Oke, gak ada guys. Kita bakal coba cari namanya fishing rod. Oh, ini dia fishing rod kan, digantikan jadinya yoyonya si ini si agent Ali guys. Wih, ini adalah senjatanya si Ali guys. Wow, mantap cuy. Gokil, super power ya guys ya. Ini adalah yoyo yang dipakai untuk bertarung guys, bertarung di arena ya guys ya. Widih, udah bener kayak yoyo sih guys. Ini pinter banget yang bikin addon guys, konsepnya dapat banget. Ini dia ganti fishing rod jadikan yoyo gitu kan. Ya emang kayak yoyo sih karena ada talinya mungkin ya. Dan disini juga ada Iris. Ya Iris namanya slime ball lagi. Ini kekurangannya cuma di bagian penamaannya aja sih, penamaannya yang kurang ya, masih bawaan dari Minecraftnya. Tapi sih overall ini keren banget, udah mirip banget seperti di film aslinya. Widih, siapa nih yang sudah nonton full episode musim dari Agent Ali? Coba absen di kolom komentar ya guys ya. Widih, gokil ya, bisa ngeluarin petir gitu. Dan juga ini untuk Irisnya. Irisnya ini sebenarnya
nggak bisa kita pakai sih guys. Ya sangat kecewa, tapi tenang guys, aku ada caranya. Kalau nggak salah di sini ya, pas aku lihat-lihat di sini ada yang nama tuh pumpkin. Tapi cobalah, bisa gak sih? Kita bakal lepas. Bener kan? Widih, gokil ya guys ya. Ini kita seolah-olah pakai iris guys. Tapi ya kenyataannya cuma pumpkin doang ya guys ya, tampilan visual doang guys. Jadi kalian bisa ngerasakan gimana rasanya memakai iris ya guys ya, walaupun di Minecraft. Jadi kayak beginilah tampilannya guys. Wih, keren ya. Dan juga tampilan irisnya keren banget sih, udah mirip banget sih guys tuh dari koin irisnya ya. Widih, mantap-mantap cuy. Dan kita bisa mendapatkan senjatanya dari ketapel si Alisa ya guys ya, temen partnernya si Ali. Widih, walaupun cuma snowball, tapi ini keren banget sih. Tuh, keren ya guys ya untuk skill-skillnya. Dan juga ini bisa kalian gunakan untuk di survival dan bisa kalian dapatkan juga ya guys ya. Karena ini kan cuma snowball gitu kan, kalian bisa dapatkan di pegunungan. Ya keren banget sih, kalian bisa langsung pakai iris juga. Ini juga iris pakai kerp pumpkin, dan di sini banyak banget pumpkin, kalian tinggal gitu aja pakai gunting. Dan juga armornya ini, armor dari si Ali juga ini cuma diamond chest plate, kalian bisa cari diamond juga di survival. Jadi untuk item-itemnya nggak terlalu sulit-sulit banget lah. Nah, kemungkinan aku bakal coba lepas karena agak sedikit mengganggu. Kita bakal langsung lihat di sini untuk item yang kedua, yaitu di sini adalah mob dari Alisa, tapi di sini dia gantikan zombie ya guys ya, tapi zombienya tuh kebal di siang hari guys. Nah, ini dia partnernya dari si Ali guys. Ya, jadi kayak begitu guys, kita sudah jadi partner dan kita ada khas juga, ini adalah agent bakar. Widih, kita sudah jadi grup ya guys ya. Kita pakai ini yoyo dan kita kasih gitunya guys, ketapelnya pada Alisa guys. Tapi dia tuh gak bisa ngambil ya guys ya, tuh gak bisa ngambil. Dan juga di sini kalau gak salah dia bisa nyerang mob lain guys. Si gitu ya guys ya, ini agent-agentnya. Kita bakal coba cari di sini skeleton biasa aja. Terus kita bakalan kasih di sini tuh kan saling serang dia guys, padahal dia tuh kan mobnya tuh khas sama zombie ya, tapi dia bakal saling menyerang mob monster kayak begini guys. Widih, mantep kan. Ini adalah agent yang sedang bekerja sama guys. Widih, mantep banget. Kita kasih ledakan guys. Widih, mantep ya, kasih petir. Wow, mantep cuy, kita bisa berubah jadi iris. Gimana sih iris? Oh gak bisa ya, kita langsung iris. Widih, iris override. Keren ya guys ya untuk add-onnya. Ini sih mantap banget bagi kalian yang pecinta movie dari musimnya Agent Ali. Kalian bisa pakai addon ini untuk bermain di Minecraft kalian ya guys ya. Dan ya guys, mungkin tuh video sekarang mungkin segini saja. Dan terima kasih buat kalian sudah nonton. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan sampai lagi di video berikutnya. Bye-bye.